Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hai, sehari ini bersama-sama dengan saya Cikgu Hani di petang hari Selasa ini 7/7/2020. Okey. So, hari ini seperti biasa pada buku saya je mesti adalah subjek science. Alright, so sebelum saya share apakah topik saya nak share hari ini. Okey, sebelum saya mulakan, cuba komen sikit adakah suara saya video kat depan ni clear ke? Ke gelap ke? Light ke? Apa ke? Tengok sikit. Sikit dalam ni. Alright, boleh ke? Alright. Okay. So, hari ni dah masuk hari minggu yang ke-22. Minggu dah masuk minggu ketiga lah. Awal sekolah. So, macam mana sekolah? Bosan lah sebab kerja-kerja SOP. Tapi ada juga yang macam take it as macam dia melihat benda tu dalam perspektif yang lebih positif, yang mana melihat kepada sekolah best sebab dah lama sangat cuti, so bosan kat rumah, so belajar kat sekolah lagi best. Alright. Okay, so hari ni ini tak suruh saya okay. So hari ni saya nak share topik hari ni ada berkenaan dengan subjek science untuk pelajar-pelajar SPM yang mengambil subjek trust. Okey, subjek science untuk SPM. Yang mana topik ini adalah topik bab 4 tingkatan 5, iaitu bab sebatan karbon. Okey, dalam sebatan karbon ada banyak subtopik dia, yang mana masa last sharing saya share berkenaan dengan tindak balas glukosa dan juga yeast menghasilkan etanol campur dengan karbon dioksida. Ada kita go through macam manakah, bagaimanakah bentuk soalan dia yang pernah keluar dalam soalan. Okay, so minggu lepas ataupun last sharing tu berkenaan dengan alkohol. And then this hari ni saya nak share berkenaan dengan getah pula. Alright, so ada sistem sekolah yang dia go sebatan karbon ni, tapi tak pergi deeper on question ataupun soalan-soalan dia. Okay, tajuk getah ni dia dah nak hujung-hujung sebatan karbon lah. First, awak akan belajar dalam sebatan karbon tingkatan 5, bab 4, dulu akan belajar berkenaan dengan sebatan karbon organik dengan tak organik. Dan belajar berkenaan dengan alkohol. Dan belajar alkohol, belajar macam mana cara nak buat alkohol. Apakah kegunaan alkohol? Kau belajar berkenaan dengan proses pengesteran. Okey. Lepas tu belajar berkenaan dengan alkohol, lepas tu berkenaan dengan lemak. Lemak ada dua, lemak tepu, lemak tak tepu. So lemak yang tak tepu contohnya adalah minyak kelapa sawit. Jadi kita belajar macam mana cara untuk mengekstrak minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. Okey, lepas tu kita belajar minyak kelapa sawit dan kita belajar kegunaan minyak kelapa sawit antaranya adalah untuk menghasilkan margarin, untuk menghasilkan sabun. And then the next topic kita belajar macam mana cara nak buat sabun pula. Okey, lepas tu dah belajar nak buat sabun, kita belajar macam manakah mekanisme pembersihan menggunakan sabun. Macam mana sabun boleh bersihkan kotoran pada kain kita. Ha, tu satu topik yang tu. Lepas tu kita belajar pula berkenaan dengan polimer. And then belajar berkenaan dengan getah. So ini adalah topik di bawah getah. Getah ataupun latex. Latex tu adalah terms untuk getah asli. Getah asli tu apa? Getah asli tu yang orang toreh getah kat pokok getah tu. Yang pokok getah lepas tu toreh-toreh keluar dia titis, setitis, lima setitis. Itu adalah getah asli. Okey, so getah asli sifatnya adalah dia tak tahan raba. Dia kenyal daripada kurang kenyal. Okey, yang mana tindak balas latex, bukan getah asli tadi, latex, tindak balas latex dengan asid, dia akan menyebabkan apa? Manakala tindak balas latex dengan alkali, dia akan menyebabkan apa? So, itu adalah tindak balas dalam apakah yang akan belajar dalam topik latex tu. Right? Okey. So, tindak balas latex dengan asid, dia akan menyebabkan latex tersebut bergumpal. Okey, manakala tindak balas, okey saya buat lepas ni. Ni saya bagi contoh soalan, dah sebelum kita pergi soalan tu, saya
explain sikit dengan teori dia. So first sekali kita ada latex. Ni taklah sebuah hitam. So bayangkan saya ada satu beaker. Dalam beaker ni ada latex. Latex. Yang mana latex ataupun getah asli tu, dia punya sifat dia adalah first sekali getah tersebut dia ada molekul getah dalam ni. Molekul getah yang mana molekul getah ni dia dilindungi oleh membran protein. So ni dilindungi oleh membran protein. Dalam ni molekul getah yang warna biru tu. Yang mana setiap molekul getah tersebut dilindungi oleh membran protein. Yang mana membran protein tersebut adalah bercas negatif. Negatif. Okay. And then, so ada banyaklah apa membran-membran getah dalam ni. Kita ada ni ada getah, molekul getah. Dia dilindungi oleh membran getah. Ada lagi. Banyak. Okay. So, apakah yang berlaku? So, disebabkan oleh okay, sorry. Sekejap. Jadi, negatif. Okay. So, by right, membran getah ni tadi, membran protein yang melindungi molekul getah tersebut adalah bercas negatif. So, adakah negatif dengan negatif dia boleh bercantum ke? Dia boleh bercantum ke negatif dengan negatif? Jawapannya adalah tidak. Alright? So, dia tidak boleh bercantum. Sekejap. Okay, dia tidak boleh bercantum. So, maksudnya dia tak boleh bergumpal lah. Jadi, apa yang kita akan lakukan untuk menggumpalkan latex tadi, caranya adalah kita akan tambahkan bahan, nama dia adalah asid. So, kita akan tambahkan bahan, nama dia adalah asid. So, bila mana kita ada latex, kita tambah dengan asid. So, dalam tadi ada apa? Ada latex. Okay. Asid tersebut, asid of course lah dia ada cas. Bila mana dia asid, bermakna dia ada cas. Dia ada cas positif. Sebab dia ada H+. So dia ada cas positif kat sini. Okey. So bila mana kita campurkan asid, so cas positif tadi dia akan masuk dalam latex ni. So apa jadi kalau dia masuk dalam ni? Okey, bila mana dia masuk dalam ni, bila mana positif jumpa negatif jadi apa? Positif jumpa negatif dia akan jadi apa? Dia akan jadi neutral. So dia akan menutralkan membran getah ni. So apa yang berlaku adalah, so bila mana dia menutralkan membran getah tu, apa yang berlaku adalah membran getah tadi dia akan pecah. So tadi kita ada saya lukis ke bawah ni eh. So tadi adalah membran getah. And then ada molekul getah. Luar dia ada membran protein Yang bercas negatif. Negatif. Sebab dua. Positif. So apa yang berlaku adalah dia akan menutralkan cas dia. So bila mana cas dia menjadi neutral, yang mana molekul getah ni dia akan attracted. Jadi dia akan berlanggar atas satu sama lain. Bila mana berlanggar apa jadi? Bila mana berlanggar dia akan pecah. So bila pecah, apa jadi dekat molekul getah ni? Dia dah tak ada protection. So apa yang berlaku adalah dia akan bergerak pergi ke jumpa kawan-kawan dia ni. So jadilah dia bergumpal. Hal ini bermakna tidak balas latex dan juga asid akan menyebabkan latex bergumpal. Itulah yang berlaku. Okey, tidak balas latex dan asid akan menyebabkan latex tu akan bergumpal. Manakala tidak balas latex dengan alkali
dia akan menghalang, atau tersebut menghalang daripada latex tersebut gumpal. So, saya bayangkan dalam ni adalah, dalam kita ni ada tadi latex yang sama. Okey, sama juga dia ada molekul-molekul getah. Okey. Lepas tu dia ada apa? Membran protein yang bercas negatif. Yang bercas negatif, 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 negatif kan? Okey. So, virus adakah dia bergumpal? Dia tidak bergumpal sebab dia menolak antara satu sama lain sebab cas dia sama. Tetapi bila mana kita biarkan getah tu lama-lama, akan ada tindak balas bakteria. Tindak balas bakteria tersebut akan menghebatkan, yang mana dia akan menghasilkan cas positif. Positif bertanya daripada mana? Daripada bakteria. Yang akan daripada mana? Daripada asid. So, bila mana dia positif, dia akan menyebabkan sama lagi macam atas. Dia akan menyebabkan atas bergumpal. Tetapi, dia bergumpal adalah disebabkan oleh bakteria. Macam tak nak lah. Kita tak nak bakteria tu kat situ. So, apa yang berlaku adalah kita nak elakkan dia daripada bergumpal. Jadi, kita akan masukkan bahan lain. Yang mana kita akan masukkan alkali. Okey, alkali dia ada OH-. Yang mana dia ada cas apa ni? Cas negatif. So, cas negatif daripada alkali tadi, dia akan menutralkan cas positif daripada bakteria tadi. So, apa yang berlaku? Bila mana dah neutral, jadinya latex yang tadi tak jadilah bergumpal. So, ini menyebabkan tindak balas latex. Tindak balas latex dengan alkali tidak akan menggumpalkan latex. So, latex tidak bergumpal. Latex tidak bergumpal. So, ini adalah teori dia. Okey? Tindak balas latex dengan asid akan menyebabkan latex bergumpal. Tidak balas latex dengan alkali, latex tidak akan menggumpal. Okey? So, untuk soalan sains SPM, dia mudah je. Dia akan keluar kebiasaannya, dia akan berada di paper 2, soalan section A. Okey? So, dia akan bagi gambar macam ni. So, ini adalah contoh percubaan kerja 2018. Okey? So, kita ada latex 931 ni. Satu bika, kita masukkan dengan bahan X. Kesannya, selepas 10 minit, dia bergumpal. Satu lagi gambar, satu lagi bika, saya masukkan latex dengan bahan Y. Yang mana akhirnya, dia tidak bergumpal. Selepas 30 minit. Nampak sini. Selepas 30 minit, dia tidak bergumpal. Okey, mudah kan? Sekejap gambar. Boleh tengok, boleh cari. Percubaan kedah 2018 lah. 30 minit. Okey. So, soalan A. Sepada kat sini. Dalam percubaan kedah 2018 ni, dia tanya soalan ni apa? Soalan A dia tanya, pada pendapat anda, nyatakan bahan X dan Y. Pada pendapat anda, nyatakan bahan X dan Y. Tu soalan dia. Which is, kita tahu bahawa kalau latex jumpa dengan apa, campur dengan apa, dia akan bergumpal. Latex dia akan bertindak balas dengan asid. Barulah dia akan bergumpal. Manakala latex akan bertindak balas dengan alkali, barulah dia tidak akan bergumpal. So, soalan A tadi dia tanya, pada pendapat anda, okay, nyatakan bahan X dan bahan Y. Saya tak salah soalan lah. Pada pendapat anda, nyatakan bahan X dan bahan Y. Which is bahan X kita tahu asid, bahan Y adalah alkali. Tapi, boleh terus tulis je. Okay, bahan X tu adalah asid kan? Terus je bahan warna merah. Sekejap. Jawapan dia, bahan X adalah asid. Tulis sahaja apa sahaja nama asid yang awak tulis. Bahan X adalah asid. Asid apa? Asid nitrik. Asid sulfurik. Asid halokarbonik. Okey. Sebenarnya asid sulfurik kat sini. Okey. Bahan Y pula adalah alkali. Tulislah apa sahaja alkali yang awak tahu. Tulislah kat sini amonia contoh. Okey. Itu adalah soalan dia dapat 2 markah. Okey. Kemudian soalan seterusnya dia tanya, nyatakan bahan XY dan dia tanya berdasarkan rajah 3.2. Berdasarkan rajah 3.2, nyatakan
satu pemerhatian dalam eksperimen ni. Seperti biasa, kalau soalan SPM, section A dia mesti tanya pemerhatian dia apa. Dia mesti tanya dia punya pemberi ubah dia apa. Dan dia boleh tanya definisi secara operasi dia apa. Okey? Siapa pun cengak pasal soalan ni. So, first tadi A tanya apakah bahan X sebahagian Y. B, dia akan tanya pemerhatian dia apa. Pemerhatian. So, apa yang awak nampak based on rajah 3.2? Dia dah satu je. Okey? Boleh tulis macamnya. Apa yang awak nampak adalah latex menggumpal apabila dicampurkan dengan asid selepas 30 minit. Manakala latex dah menggumpal apabila dicampurkan dengan alkali selepas 30 minit. Just apa sahaja yang awak nampak. Okey? Alright, so boleh dia buat macam ni. Latex bergumpal selepas 30 minit apabila dicampurkan dengan asid satu. Atau latex tidak bergumpal apabila dicampurkan dengan alkali selepas 30 minit dua. Atau latex bergumpal apabila dicampurkan dengan asid selepas 30 minit. Manakala latex tidak bergumpal selepas 30 minit apabila dicampurkan dengan alkali. Tapi nak satu je tau. Yang buat semua satu je. Okey, dia nak pemerhatian satu. Okey, dia nak satu pemerhatian. Satu je. Satu pemerhatian. Okey. So, saya buat satu pemerhatian. Contohnya adalah latex tidak latex bergumpal selepas 30 minit apabila dicampurkan dengan asid. Okay. So first, dia mesti tanya dia punya pemerhatian. And then, lepas pemerhatian, kebiasaannya section A, pemerhatian, inference, pemberi ubah, DSO. Okay, so untuk soalan ni, dia tanya pemerhatian dia apa? Next question, dia tanya inference. Kenapa dia bergumpal? Kenapa? Kenapa latex bergumpal? Kena cerita ke pasal tadi tu? Kalau apabila asid dicampurkan ion positif daripada hidrogen tu, dia akan menyebabkan membran protein pecah, bla 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 tu. Tak payah. Okay, so untuk sains, dia cakap je inference dia adalah asid menggumpal. Sorry. Inference lah. Inference yang kerana. Kerana, kenapa dia bergumpal? Kerana asid menggumpalkan latex. Itu saja. Senang kan? Kerana asid menggumpalkan latex. Okey, yang D pula dia tanya. D, sorry, AB. Sorry, ni B1. Ni B1. Ni B2. Okay, C pula dia tanya pemberi ubah yang ditetapkan, which is dia adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama dalam eksperimen ni? Apa yang sama dalam gambar ni? Boleh tak buat jenis bika, jenis perut kaca, jenis getah, maksud buat jenis lah. Okay, so boleh buat macam ni. Apa yang sama? Buat isi padu. Isi padu latex. Boleh tak tadi nak buat jenis bika, jenis surat kaca? Boleh ke tidak? Okey, dia adalah, dia memang sama. Tapi satu dunia guna bika yang sama. Tak ada kita guna bika kayu, guna bika logam. Semua guna bika yang sama. So dia adalah agak kurang tepat. So basically, jawablah apakah bahan yang kita gunakan kat sini. So kita gunakan latex. So apakah dia variable? Variable dia adalah isi padu. Isi padu latex. Yang lah sebagai latex ni contoh kat sini dia guna 100 ml. Ni pun 100 ml juga. Walaupun dia tak mention, tapi kebiasaan dia adalah sama. Okay? Alright, so selepas pemberi ubah dia tanya tu je soalan dia. Okay? So seulang, kalau soalan SPM paper 2, section A, biasanya dia akan tanya satu, pemerhatian dia apa? Kedua, inference. Apa sebab alasan kepada pemerhatian tu? Ketiga, dia punya pemberi ubah. Yang keempat, boleh tanya, boleh tak tanya berkenaan dengan definisi secara operasi. Ok?
Okey, kalau ada tanya dalam soalan ni, apakah definisi reparasi bagi asid? Ha, so asid adalah bahan yang menggumpalkan latex. So easy je. Okey, nampak macam complicated kan? Biasanya tajuk ni, tajuk penggumpalan latex ni tak silap saya belajar juga dalam kimia. Tapi kimia dia lebih lebih explanation tu untuk jawapan dalam soalan dia lebih spesifik, lebih detail. Tapi untuk sains SPM awak belajar macam ni. Okey. Teori dia awak faham tadi macam kenapa kalau sampai asid dia akan bergumpal, kenapa sampai asid dia akan jadi alkali. Tapi dalam bila mana kita menjawab soalan, kita apply dalam soalan, tak perlu untuk explain satu-satu. Okey. Itu saya dapat sharing hari ni. So awak boleh share dengan kawan-kawan awak. Dan kita lagi Cikgu Izzati akan buat FB Live di Facebook group Nak Skor SPM 2020 untuk topik kimia. So boleh jangan ramai-ramai, Cikgu Izzati bolehlah kejap lagi. Okey, kita sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.